Macam abah kata, dalam rezeki kita terselit rezeki orang lain. Sekarang baru aku sedar, bila kita tolong orang lain, kita sebenarnya bantu diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, masih banyak istilahnya, aduh, DM-DM di Instagram daripada teman-teman sekalian ya, pasal iklan raya, dan juga ada sebagian juga di kolom komentar YouTube ya. Jadi di sini ada sebuah video iklan raya Adabi 2022, tradisi rendang abah. Jadi Adabi Malaysia official, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya so langsung saja, guys. Saya sudah penasaran bagaimana istilahnya iklan raya daripada produk Adabi ini, guys. Jom kita tengok videonya, let's go. Hai, mencuci ke main air ni ha? sudah lah yang kotor baju raya tu. Apalah mak, baju raya kan boleh dicuci. Hati mak tu. Ha, macam mana? Happy, mak happy sangat. Yalah, sebab tahun ni kita boleh beraya semula macam tahun-tahun dulu kan. Terima kasihlah Asri, Farah tolong mak merendang. Si baik tau, anak mak yang handsome ni hafal resipi rendang abah. Bolehlah orang kampung kita serendang abah. Yalah Azri kan, anak ketua kampung. Okey. Ya, aku anak ketua kampung. Haji Ali, inilah tradisi kita orang setiap kali raya. Orang lain nak beraya dengan keluarga, tapi abah tetap nak berkongsi rezeki rendang dia dengan satu kampung. Sampai aku dah boleh hafal lah resipi rendang abah. Okey, jadi memang kebiasaannya ini, guys. Di sini tolong Kak Farah kamu rendang, ni. Eh. Kampung dah sampai ni. Orang nak beraya, bukan nak berendang. Abah ni tiap-tiap tahun buat benda sama, bukan dapat apa pun. Liz, kan abah dah cakap, dalam rezeki kita, terselit rezeki orang tau. Betul. Salahkah abah bantu? Entah lah. Dari seronok, aku jadi menyampah. Tiap tahun, buat benda sama je. Penatlah. Wah, macam mana rumah Kamal dengan rumah Yusof tu? Teruk jugalah rosak dia. Kan banjir ni kan kuat sikit. Habis macam mana bah rumah-rumah yang lain? Inilah abang nak balik rehat kejap ni. Akan abang sambunglah gembasnya. Eh, Reh. Rosak lagi ke motor kamu tu? Abang pun banyak kali dah. Abang bukan kisah pun. Tapi habis orang kampung, orang kampung, orang kampung. Anak sendiri tak pernah ambil peduli pun. Tak pernah tanya pun. Asri. What? Apa yang cakap dengan abah macam tu? Kenapa dengan kamu ni, Reh? Ha? Abah kan ketua kampung. Dah jadi tanggungjawab abah tu. Oh, tanggungjawab abah. Pandai ya orang. Asri. Mak. Dia rasa berdosa dengan abah. Tengking dia. Mak marah dia. Ri. Ya, punya salah. Ri ni anak abah. Ri kena faham. Abah kan ketua kampung. Mestilah abah ambil berat tentang orang kampung semua. Kalau tak dia, siapa lagi? Ri minta maaf, Mak. Dahlah, Ri jangan rasa bersalah. Abah tu sebenarnya tak ambil hati langsung pun. Dia sayang Ri. Cuma dia tak tunjuk je. Syarikat mengalami kerugian teruk sejak 2 tahun ni. Jadi kami terpaksa kurangkan pekerja untuk menampung kos yang ada. Okey. Harap you faham, Azri. Ya Allah, apa salah berat betul rezeki aku ni. Ada je yang tak kena. Dan nak raya ni. Oh, tak apa dek. Hari ni abang belanja. Eh, tak apa bang, ada ni, ada. Tak apa, abang ikhlas. Jangan risau, dalam rezeki abang, terselit rezeki ada juga. Riz, kan abah dah cakap, dalam rezeki kita, terselit rezeki orang tau.
Ya Allah, berusahanya aku pada Abah. Maafkan Ria, Abah. Ria menyesal, Abah. Bila aku ingat balik 2 tahun lalu, aku pun pernah susah. Bukan untuk aku je, tapi ramai juga yang kat luar tu terkesan lepas satu-satu musibah. Tapi aku percaya, kita perlu sabar dengan ujian. Dalam kesusahan aku, ada ramai lagi yang lebih susah kat luar sana. Sampai. Macam biasalah. Ri, terima kasih banyak-banyak, Ri. Hanya Allah saja mampu balas jasa korang. Dulu bapak kamu, sekarang kamu. Besarnya jasa kamu anak-beranak. Macam Abah kata, dalam rezeki kita, terselit rezeki orang lain. Sekarang, baru aku sedar. Bila kita tolong orang lain, kita sebenarnya bantu diri kita. Seronok sebenarnya. Bila kita dapat buat orang lain, tersenyum juga. Cabaran dan dugaan tak akan berhenti. Yang pergi tak akan kembali. Yang ada kekal disyukuri. Sinar harapan tetap menanti. Selamat Hari Raya daripada Adabi. Alright guys, berhasil lagi ya menyentuh hati. Iklan Malaysia tak pernah istilahnya gagal untuk membuat saya nangis ya kan. Allah. Pastilah merindukan istilahnya ketika kita sebagai anak yang dekat dengan orang tua ya kan. Dan kita buat salah, pasti penyesalan akan datang pada di saat dimana kedua orang tua kita dah tak ada pun. Dan Allah, kebaikan ya yang boleh kita lakukan, yang boleh kita sambung daripada apa yang ayah ataupun bapa kita lakukan semasa hidup, maka lakukanlah ya kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan ini dah menjadi rutinitas daripada ayah ataupun ibu kita, bapa ataupun ibu kita kan. Nah, di situ pahala akan mengalir kan. Nah, ini salah satu anak yang soleh. Anak yang soleh adalah melakukan apa yang orang tua lakukan, yaitu berupa kebaikan-kebaikan orang tua. Seumpama orang tua istilahnya senantiasa bersedekah di hari Jumat, ini kebiasaan daripada ayah kita ataupun bapak kita, maka kita juga lakukan ya. Di hari Jumat itu kita bersedekah seperti bagaimana istilahnya bapak kita ataupun ayah kita itu bersedekah. So itu adalah cara kita untuk istilahnya menyambung pahala kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. So mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Dan semoga kita mendapatkan pelajaran dan juga manfaat daripada video ini. Semoga teman-teman semua tetap membahagiakan kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua, tetap menjaga mereka, mendoakan selalu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman semua yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya di @camujib. Dan oh ya guys, jangan lupa untuk di-follow ya guys, karena follower Instagram saya itu sedikit sekali ya kan. Okay, dan buat teman-teman semua yang tidak punya Instagram, boleh langsung komen di bawah untuk requestnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.